jumlah pasien ko 18 anu dirawat di rumah sakitkit San Sadikkin Bandung bagiingkurangan Di direktur rumah sakitki San Sa dikin Bandungngebreken jumlah Pasen Anyirot Panreana Kerandapan Di bulan Februari 2020 hiji Di dalammi ha masyarakat salah senang menghaharapkan protokol kesehatan sangkan ko 18 moal Sumbabarrdei. Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman Ngebrehken, di bulan Februari 2020 hiji, jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung beki Di awal bulan Februari, bor atau jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di RSHS Ngahontal 80 tepika 82 persen. Tapi kiwari jumlah nanyi rorot tepika kurang di 20 persen. Dina Puerbo 24 Dina Puerbo 24 Februari 2020 hiji, tina 40 kasur di ICU, meh 22 pasien dirawat, serta tina 200 tilu puluh kasur di non-ICU, meh tilu genep pasien na dirawat. Bukituna, rata-rata bor pasien COVID-19 di RSHS Perbo 24 Februari 2020 hiji, nitih 20 hiji, persen. Untuk hari ini, pada tanggal 24 Februari, tercatat 60 pasien yang dirawat, terdiri dari pasien yang dirawat di ICU dan dirawat yang di non-ICU. Untuk di ICU sendiri, dari jumlah 40 tempat tidur, ada 24 pasien yang dirawat di ICU sehingga bornya adalah 60% sedangkan yang dirawat di non ICU itu adalah dengan kapasitas 238 tercatat 36 pasien yang dirawat di non ICU sehingga bornya adalah 15,12% jika dihitung secara total keseluruhan rata-rata bor di rumah sakit Hasan Sadikin pelayanan pasien COVID adalah 21,08 persen. Kamaru Zaman miharap masyarakat satekah pola ngaronjatkan ketak ngelarapkan protokol kesehatan di nakahirupan sapopoe sangkan COVID-19 moal sumebardei. Budi Hartati, Bandung TV.